Saya dalam mengajar ini, guru saya dikemas menjadi sosok badut syariah. Kenapa? Karena guru saya, dia punya pola pikir, saya ingin menjadi sebuah Abu Nawas modern. Abu Nawas yang berdakwah dengan ceria dan jenaka. Makanya saya dikemas menjadi sosok badut yang mengajar ngaji menggunakan kostum badut seperti ini. Biar anak-anak tambah ceria, tambah semangat dalam mengaji, datang ke majelis taklim ini. Sudah berapa lama? Alhamdulillah, qadarullah, saya dalam kosong ini sudah 10 tahun. Berarti sama ini hampir jalan 11 tahun. Kalau responnya dari anak-anak sendiri gimana, Ustaz? Alhamdulillah, kalau awalnya sih emang anak-anak ada yang takut ya. Ada yang takut, ada yang nangis. Tapi hanya sehari dua hari mereka udah berani lagi. Tapi sebenarnya ini alhamdulillah, bagi sebenarnya keadaan anak saya si bajil, anak yang takut menjadi berani. Karena apa? Kedalek seumuran dia kali ya kan. Anak yang takut jadi berani sama saya dan mereka pun sangat happy dan sangat senang dengan kehadiran saya. Apalagi saat saya lagi keliling mengadakan perpustakaan keliling, itu anak udah menanti saya di sana. Walaupun cuma ada satu orang awalnya dengan melihat kosong badut, alhamdulillah selang berapa menit anak-anak semuanya pada kumpul seperti itu. Dia ambil anak pada berani dan senang. Perpustakaan keliling di mana, Ustaz? Kenapa? Perpustakaan keliling di mana? Perpustakaan keliling itu saya keliling kampung. Keliling kampung. Sambil ngabuburit. Bareng sama anak ya? Iya, bareng anak-anak. Jadi saya daripada anak-anak bermain tidak jelas, mereka bermain HP, cuma hanya ngobrol-ngobrol biasa dengan temannya. Saya pakai baju badut membawa buku-buku cerita. Dari situ saya gelar buku-buku agar mereka mau membaca buku. Karena untuk mengurangi gadget di saat zaman sekarang ini. Itu di sekitar sini aja, Ustaz? Sekitar sini, nggak jauh daripada lingkungan saya. Karena kalau jauh itu saya perlu izin dulu dengan ketua lingkungan sekitar. Kalau ini kan kalau ini di kampung sendiri kan nggak perlu pakai izin lagi karena dia sudah mengenal saya. Jadi karena apa, masih pandemi juga, saya belum terlalu jauh. Jadi cukup di lingkungan saya. Saya ingin agar lingkungan saya ini anak-anaknya demen untuk membaca buku.